Esposo, esposa trabajando también? Ah, no más. Solo. Ah, solo. Sí. Ah, separado. Oh, separado. Perdón. Perdón, señor. Teman-teman, bertemu lagi dengan Kanza melalui channel. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, hari ini aku berbagi sama teman-teman tentang orang Meksiko yang kerja keras banget, gimana cara dia survive untuk hidupnya gitu. Dia itu udah umur 73 tahun loh teman-teman ya. Yuk saya tunjukin yuk. Muy duro. Bastante. No duro ah? Si. Duro también. Primero problema no aquí no hoy no puro barro sí ah okay aku lagi bikin ini teman-teman ya bikin apa namanya lubang untuk safety tank untuk toilet aku bikin di luar sih karena nggak mau lagi aku tamunya pada masuk ke dalam rumah semua aku males nggak pakai sepatu dalam rumah lagi tuh tuh bapak ini hebat teman-teman 70 tahun loh cuánto años cuánto años a ti sí sí 74 73 tahun masih kerja teman-teman tuh kerjanya ginian lagi tuh but the gobernador no pensión para ti no pensión para ti 65 y más oh 65 y más oh dos años más no 65 más apoyo de gobierno a ti para mí oh okay but mucho benefito ¿Sí? benefito verdad para por gobernador verdad sí apoyo de gobernador sí mucho verdad sí but tú te gustó de trabajando aquí a mí me gusta trabajar te gusta sí. Mucho ya no claro. no enfermo no nada no masih kerja begini loh kuat strong no enfermo no nada ya señor ya no enfermo no nada mucho strong mucho salud esposa trabajando también ah no más solo ah solo Sí. Ah, separado. Oh, separado. Perdón. Perdón, señor. Niños, ¿no? Una hija. Una niña. No, grande. Oh, grande. Dos nietos. No, oh, dos nietos. Aquí también, Veracruz también. Veracruz, sí. Ah. Sí. Duro tuh di dalam lagi tuh. Ah, platano no mucho ayah ya, señor ya. Chiquito, ¿verdad? Este. Sí. No más ya. Ya ah, ayah. Arbol ayah ya. Platano está bien, ¿verdad? No mucho. No. No. Ah, salut, señor. Salut. Orang yang hebat saya bilangin sih teman-temannya. 73 tahun loh. Beliau masih kuat kayak gini loh kerjaannya. 73 tahun. Biasanya tuh teman-teman ya.
orang di sini itu yang muda-muda aja pemalas-pemalas, nggak mau loh, nggak mau ini, nggak mau kerja yang masih muda-muda. Tu te gusto trabajar do como? Te gusto Veracruz muchocho, ¿verdad? Sí. No gusto trabajando, a ti te gusto trabajando. Sí. No. Sí, tú. Ya cuatro, te mando un poquito tú. Jadi buang lagi sama anak. Tuh. Dia sampai gituin dalam. Tuh. Terus todo trabajando si señor si. Todo trabajando. Duro. Duro. Diangkat dulu. Itu dari kayu dibikin dia tuh. Dia kayaknya bikin sendiri deh. Itu yang apa sih namanya? Como de nombre aquí, señor? Como de nombre? Koa. 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 Hierro. Koa. Hierro. Aha. Palo, madera. Madera solo a ti? Esta es madera. Ah, ya. Sí, sí, aquí comprar aquí madera, ¿no, da? No, de palos. Palos, sí, ¿ah? De palos. Palos. Beliau bilang, dia hidup sendiri, dia udah bercerai sama istrinya, punya dua anak, satu anak, dua cucu, gitu loh. Tapi di sini itu kayak gitu, anaknya sih cuek-cuek aja. Tuh. Beliau kuat banget, gua salut banget sama beliau ini loh, salut banget. Itulah, tuh ini orang Meksiko hebat nih. Dia tuh nggak pemalas teman-teman. Kalau biasanya tuh orang-orang sini itu muda-muda aja itu malas-malas loh, dia tuh nggak mau kerja apa segala ini loh. Dan masih kerja begini lah teman-teman ya. Dapat lagi mengurus pensiun apa namanya dari pemerintahan gitu. Tapi di sini itu juga dapat sejak COVID itu dapat ini juga jatah apa namanya makanan, bahan makanan. No recipe beneficio pro por seguro social no tengo las cotizaciones. Perdón, no tengo las cotizaciones. Oh, sí, son 550 cotizaciones. Siente cómo 5.5. Ah, 550. Ah, entonces tengo que trabajar un año para activar ajá el seguro social. Ajá. La clave. ¿O número? Sí, número, ¿qué? Y ya me puedo pensionar. Sí. Beneficios por COVID, comida, bla, bla. ¿No recibe también? No, yo pago. ¿Ah, sí? Sí. Mucho México recibe, ¿verdad? Por allá sí. ¿Para ti? Para mí. Sí, está bien. ¿Para ti? Aquí no. ¿No? ¿No? Aquí no. ¿Solo México City? En la ciudad. Solo ciudad. Lo que pasa es que aquí ajá. Los gobernantes ajá. Son tremendos. Ponen a la gente de la colonia ajá. Líderes. ¿O sí? Y los líderes hacen que uno vaya a hacer faena, a trabajar ajá. Banquetas para la comunidad que luego ellos la cobran. Oh. Aquí en México mucha corrupción. Sí. Sí. Ah, ya, tranquila, señor. Sí.
Sí. Tapi beliau hebat loh, gue bilangin. Dia bilang di Meksiko itu banyak korupsinya, katanya gitu loh. Begitulah ya, di mana-mana negara pasti begitu, ada begitu-begituannya. Tapi beliau hebat loh, gue bilangin ya. Kerja keras tuh, tengok hasil kerjaannya dia hari ini. Dan dia hebatnya tuh dia bisa bawa sendiri-sendiri itu. Dia nyicil kali ya, beli-beli apa gitu. Tengok tuh barang-barang dia. Tuh, dia dalam gitu nih. Ya teman-teman ya, orang yang hebat saya bilangin sih, berjuang sendiri untuk bisa hidup di Meksiko juga gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, di Meksiko juga begitu hidupnya. Jadi tidak semuanya juga mudah sih, karena di sini itu Meksiko itu juga bagus ya, dapat mereka tuh dapat pensiun itu umur 60 tahun itu udah punya pensiun ya di sini ya. Dan itulah hebatnya Meksiko, saya bilangin ya, semuanya itu serba enak sih. Terus sejak COVID juga mereka itu punya dikasih benefit-benefit lain dari pemerintahannya, kayak gitu loh teman-teman. Ya, itulah hebatnya ya. Dan aku salut banget sama beliau ini, kenapa? 73 tahun loh teman-teman, tapi beliau itu kerja keras banget. Kerjanya semua itu dikerjain sama beliau gitu loh. Dan dia adalah orang yang aku selalu biasanya undang ya. Kalau undang sih diajak bekerja ya di tempatku. Untuk bersih-bersih semuanya aku. Biasanya kan aku punya pekarangan ya, di belakang rumah ini kan lumayan gede. Jadi aku punya pohon-pohon. Jadi kalau seandainya aku gak sempat lagi bersih-bersih, aku ngundang beliau untuk bersih-bersih setiap bulannya. Dan itu lumayan lah ya. Apa sih namanya? Dan aku bilang beliau sangat hebat ya. Apa sih, mau kerja keras. Karena jarang loh orang Meksiko tuh kayak gitu, yang mau kerja keras. Yang muda-muda aja gak mau kerja gitu loh ya. Tapi beliau sangat, Aisyah salut banget sama beliau gitu lah. Nah oke teman-teman, demikianlah ya aku berbagi sama teman-teman hari ini. Semoga menginspirasi ya. Orang Meksiko itu juga tidak semuanya itu enak ya. Juga ada masa-masa dia berada susah apa segalanya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, demikianlah ya aku berbagi sama teman-teman hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Maulid Channel. Salam, bye.